Assalamualaikum, halo semua. Saya Fayas sebagai calon paslon ketua OSIS nomor 1. Dan saya Dimas Nugraha sebagai calon wakil ketua OSIS nomor urut 1. Ingin menjelaskan tentang visi misi dan juga proker kami. Jadi, visi kami adalah menjadikan OSIS SMA Negeri 37 Jakarta sebagai organisasi yang mengutamakan kekeluargaan dan profesionalitas dalam menjalankan fungsinya, juga dapat mewadahi siswa-siswi SMA Negeri 37 Jakarta untuk berinovasi ke arah yang lebih positif, serta dapat memberikan dampak yang positif kepada SMA Negeri 37 Jakarta. Selanjutnya misi kami yang pertama yaitu meningkatkan interaksi dan kerjasama dalam bentuk internal dan eksternal. Yang kedua yaitu mengembangkan potensi, kreativitas, serta minat bakat siswa melalui ekstrakurikuler dan juga program kerja OSIS. Tiga adalah memberikan sarana atau media bagi warga SMAN 37 Jakarta. Misi kita yang terakhir yaitu membuat dan menginovasikan kinerja serta program kerja OSIS menjadi lebih berkualitas dan juga bermanfaat. Selanjutnya, ada beberapa program kerja kita yang pastinya sangat menarik. Jadi program kerja pertama dan unggulan kami yaitu adalah Media Samrel. Jadi Media Samrel itu adalah sarana untuk mengapresiasi, menginformasikan, serta menyebarluaskan tentang prestasi, kegiatan, ataupun acara yang diraih oleh SMA Negeri 37 Jakarta. Lalu selanjutnya ada Duta 37. Duta 37 adalah siswa-siswi terpilih yang nantinya akan mengapresiasi dan juga menyebarluaskan SMA Negeri 37 Jakarta ke ranah atau masyarakat yang lebih luas. Program kerja kita selanjutnya adalah Bincang Alumni. Bincang alumni adalah ketika kita mengajak satu atau beberapa alumni untuk berbicara atau berbincang mengenai kehidupan perkuliahan, kehidupan setelah perkuliahan, ataupun tentang kenangan mereka saat mereka dahulu sekolah di SMA Negeri 37 Jakarta. Setelah bincang alumni, program kerja kami adalah Market Day. Market Day adalah ketika nantinya ada perwakilan kelompok dari setiap kelas untuk menjualkan dagangan mereka kepada warga SMA Negeri 37 Jakarta. Nantinya kita akan belajar banyak tentang bagaimana sih caranya agar pedagang lalu mendapatkan kesuksesan. Beauty Event adalah suatu kegiatan lelang hasil kreasi siswa-siswi SMAN 37 Jakarta yang dimana hasil dari lelang kegiatan tersebut akan kami donasikan kepada panti sosial. One Moon One Book adalah suatu kegiatan mengajak kepada seluruh warga sekolah SMAN 37 Jakarta untuk pentingnya membaca. Minimal satu buku dalam satu bulan. Program kerja lainnya, seperti class meeting, yaitu Driven Classic, merayakan hari-hari besar, Radio 37, dan juga mengadakan pentas seni, yaitu Kransa. Oke, jadi itulah dia visi, misi, serta program kerja kami. Jangan lupa pilih kami ya, Fayas dan Dimas, paslon nomor urut 1, bersama Fayas Dimas. Satukan angan.